Halo sobat pencinta timnas, pastinya saya atau Anda dan kita semua sedang dalam situasi bahagia yang tak terkira. Ya, tidak lain tidak bukan karena timnas sepak bola kita berhasil meraih medali emas pada ajang SEA Games 2023. Penantian sepanjang 32 tahun akhirnya berakhir di Kamboja. Timnas Garuda Muda dengan bangga mempersembahkan medali emas untuk seluruh rakyat Indonesia. Pertandingan yang luar biasa menegangkan, penuh drama, diwarnai kartu kuning dan kartu merah sampai pada official tim. Dan pertandingan pun berlanjut sampai dengan 2x15 menit alias 120 menit secara total. Namun sayap Garuda lah yang berkibar di Kamboja. Bravo Garuda, terima kasih perjuangan anak-anak Garuda Muda dan seluruh official tim yang sudah bekerja keras demi mempersembahkan medali emas yang dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar dan sampai jumpa. Bye-bye.